menjerit, mengilai and macam-macam lagi lah yang korang boleh tahu bila orang kena rasuk kan. So mungkin ada di antara korang yang pernah mengalami situasi ni ataupun korang macam tengok situasi ni berlaku kan. Biasanya rasuk ni memang akan terjadi dekat masa kita sekolah lah. Actually budak-budak asrama lah. Okay, hari ini Colin akan membuka cerita tentang rasuk. Seram lah sikit yang Colin akan bawakan untuk korang. Mungkin ada di antara korang yang tak pernah mengalami situasi ni, okay, kali ni mengenai rasuk tadi kan. Macam Colin sendiri, Colin pernah mengalami atau bukanlah Colin yang kena rasuk, tetapi kawan Colin yang kena rasuk. Yang ni masa sekolah dululah, sebab Colin kan budak hostel. Benda-benda macam ni dia memang banyak berlaku di sekolah asrama lah. Sebab kita kan macam duduk seorang-seorang and kita ada kawan kan. Kita pun tak tahu kenapa dia memang kena dekat budak asrama ni. Okay. So hari ni Colin ada beberapa orang yang akan kongsikan pengalaman mereka bila kawan diorang kena rasuk and bila diri mereka sendiri kena rasuk and apa yang mereka lakukan kan. Berapa lama mereka dirasuk tu, sebab semua orang nak tahulah kes rasuk ni memanglah macam biasa je, tetapi macam kalau kita dengar sendiri dari mereka yang pernah mengalami barulah kita rasa puas sikit kan. Okay. Hello. Hello. Okay, siapa kat sana tu? Perlu panggil Eza. Okay, Eza. Okay. Eza, Eza memang pernah ke kena rasuk ataupun Eza tengok kawan Eza je yang kena rasuk atau macam mana? Pernah kena rasuk and pernah tengok kawan kena rasuk. Oh, yang ni dekat mana? Dia macam dekat sekolah ke atau bila? Sebab dulu sekolah tinggal kat asrama, so masih lah kan? Zaman sekolah dulu lah. Oh, okay. Macam dia, Ezah kena rasuk ni, means macam kawan Ezah dulu ke kena, baru Ezah atau macam mana? Yes, kawan dulu kena, lepas tu saya dulu. Oh, dia macam berlaku dalam satu masa yang sama je lah. Tapi lepas tu kawan kita rasuk, dia bukan rasuk, dia macam dah masuk dalam badan dia dulu. Dan dia senyap, and then maghrib tu azan. Dia macam kecoh yang tu. Dan tu lah saya tolong dia. And then saya pula yang kena. Oh, means macam Ezah tolong dia and benda tu masuk pula kat Ezah macam tu lah. Sebab time tu dia panggil saya. Saya pun datang. Buat yang tu orang ramai tengah rumah dia. Saya pun datang. Waktu dia panggil saya, saya pun betulan saya tu tengah datang plan kan. Lepas tu tolong dia nak macam mudut lah baca. And then saya rasa macam elektrik kat tangan ni. Oh. Macam tak tahu lah transfer ke apa. Yang penting tu dengan nanya macam tak betul. Oh, tapi masa Ezah kena kan, macam adakah Ezah sedar atau tak sedar? Waktu awal-awal kena tu sedar lagi. Okay. Tapi tiba-tiba macam bila dah makin teruk dan tu dah orang hari hari Khamis. Lepas tu ada orang baca ayat Yasin dan tu dah teruk macam dia dah macam histeria lah, dah tak ingat apa dah. Dan tu kawan lah cerita apa yang jadi semua. Oh, okay. Masa Ezah kena, kan dua orang kena kan? Ada tak yang lain lagi yang kena pada masa yang sama? Means ramai tak yang kena? Okay, waktu tu kawan saya cakap, waktu saya kena tu memang teruk-teruk. And then adalah budak tak tahu dia orang lemah semangat. Oh, kenapa dia orang, ada dalam 2-3 orang juga yang kerja macam tu. Okay, sebelum Ezah kena rasuk kan, memang Ezah percaya ke benda-benda macam ni? Percaya, tapi tak expect benda dari kita. Kan tengok macam orang macam, tapi bila kena kat sendiri memang lain. Oh, means masa kena rasuk tu agresif lah, ada tak macam tu? Yes. Okay. Terima kasih Ezah. Sama. Okay.